perlahan itu sore itu sampai rata-rata itu hampir jam 5 kita baru pergi. Kita merenungi dulu seperti itu sekarang. Kan pohon karet besar-besar di situ tuh pohon karet segini gitu. Ibu-ibu itu yang masuk. Mamaknya Titi itu yang nebang itu, mamaknya Titi itu bang. Jagoan nebang ya itu. Yang lebat itu. Itu raya-raya. Jadi sebelahnya sih. Yang masuk kan udah kita tebang. Habis sampai batas, mentok ke batas. Tapi PTP masih ambil. Ambil tapi enggak lewatnya enggak sini. Bawahnya ke sana. Enggak berani lewat sini, Pak. Ya rugi mungkin. Jauh. PTPN 9 juga warnanya. Iya. Jawa Tengah itu kan 9. Yang kita permasalahkan, kita urus sekarang, itu dulu bekas perkebunan Belanda. Yang tanamannya kebanyakan itu serat nanas. Setelah negara kita merdeka, itu tanah itu tidak terawat lagi oleh Belanda. Akhirnya oleh masyarakat dibakar, dimanfaatkan dengan cara untuk membersihkannya dibakar. Makanya diistilahkan itu tanah-tanah bumi hangus karena memang cara membersihkannya lahan itu dibakar. Itu digarap oleh masyarakat mulai itu sampai kurang lebih tahun 54. Tahun 54 karena pada waktu itu sistem penggarapannya belum teratur, jadi mana yang dekat dan yang kuat juga bisa menggarap lebih luas, yang enggak ya seperlunya itu. Itu tahun 54 ditarik oleh pemerintah, dibagikan secara adil sesuai wilayah kelurahannya masing-masing. Jadi enggak boleh kelurahan Sambi menggarap di kelurahan Sukorejo, kelurahan Jamban enggak boleh. Tadinya cak-cakan boleh. Terus tertanggal 4 Januari tahun 64, itu pemerintah mengeluarkan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Jawa Tengah. Makanya SK-nya kependekannya KINAD, KINAD, Kepala Inspeksi Agraria Daerah. Itu tertanggal 4 Januari tahun 64. Terus di awal tahun 65, PPN pada waktu itu belum PTPN, PPN, Perusahaan Perkebunan Negara, itu ingin memperluas kebunnya. Karena memang di wilayah Sambirjo ini masih ada tanah yang selamanya belum dibagikan ke masyarakat. Itu di wilayah Jedes dan di wilayah Musuh. Ya, kurang lebih 34 hektar lah, kurang lebih itu. Ya, tapi di Karanganyar yang bergandengan, berbatasan dengan ini itu masih luas. Itu ingin memperluas kebunnya dengan cara tanah tersebut mau disewa. Tapi sebelum itu ada istilah mau menyewa itu, bukti itu diminta oleh perangkat desa. Katanya mau diperbarui. Enggak tahunya setelah ngumpul tanah mau disewa itu. Makanya warga kehabisan bukti pada waktu itu. Selagi tarik ulur antara boleh dan tidak boleh, karena memang warga kebanyakan menolak, karena yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan hanya menggarap lahan itu. Pas tragedi 65 meletus itu, G30S itu. Nah akhirnya itu digunakan pihak pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab, kerjasama dengan PPN, kerjasama dengan tentara militer pada waktu itu merampas tanah itu. Warga masyarakat yang tidak merelakan tanahnya itu dicap sebagai anggota PKI, diciduk, ditahan tanpa proses. Ya, rumahnya suruh bongkar paksa, kalau nggak dibongkar ya mau dibakar. Seperti Mbah Karso itu dulu tanamannya sudah tua, mau dipetik saja nggak boleh, sampai dipukulin. Ada yang dianggap tokohnya dieksekusi juga ada. Satu kecamatan yang dieksekusi 11 orang pada waktu itu. Jadi warga kehilangan tanah itu tahun 65 peristiwanya seperti itu. Ya. Tidak tahu menau tentang peristiwa 65, tapi semua itu kena dampak itu betulnya. Banyak sampai sekarang yang belum punya tanah. Hidupnya masih numpang. Hidupnya numpang karena memang satu-satunya tanah hanya yang ditempati yaitu ditanami karet ya sudah. Akhirnya pulang dari itu sampai sekarang numpang masih ada. Itulah kerakusan PPN pada waktu itu dengan menggunakan tangan kepala perangkat desa, pamong desanya, yaitu. Kronologi kehilangan tanah, mendapatkan tanah setelah merdeka dan kehilangan tanah tahun 65. Thank you.
kita mulai memperjuangkan tanah itu begitu pecah reformasi. Pada waktu itu memang begitu pecah reformasi, saya kan domisili di Katipiro sana. Saya ada organisasi namanya FRRK, Forum Reformasi Rakyat Katipiro itu. Itu tingkatnya kelurahan. Tapi setelah ada masalah di tingkat kelurahan lain, itu ngadunya ke saya, terus akhirnya kita bentuk di tingkat kecamatan. Tuh, EPKKS itu Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambil Cerita. Tapi gini Mas, jadi kenapa forum kita tidak kita beri nama Forum Perjuangan Tanah? Ya. Karena kalau hanya Forum Perjuangan Tanah Sambil Cerita, itu selesai tanah ini mungkin kita sudah nggak berjuang lagi. Makanya kita memilih Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirjo. Ya selama kebenaran dan keadilan itu belum dirasakan masyarakat ya, insya Allah kita masih berjuang terus. Untuk perjuangan tanah di ini ya kita masuk kampung ke kampung. Kita adakan pelatihan, kita ngundang dari narasumbernya dari BPN Sragen, itu Badan Pertanahan Kabupaten Sragen, bersama dengan YAPI, Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia yang berkantor di Solo, dengan ATMA, Advokasi dan Advokasi Transformasi Masyarakat Surakarta. Itu kita mengadakan sosialisasi hukum pertanahan. Itu akhirnya ada kepastian bahwa kita ada celah untuk berjuang. Itu begini ceritanya. Di Kelurahan Jambian kita mengadakan sosialis tentang hukum pertanahan. Itu yang dari BPN Sragen itu Pak Sudarno namanya. Ya. Beliau mengatakan hak-hak, jadi hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, itu termasuk itu saja. Itu disampaikan. Terus saya tanya, ya kalau hak guna usaha itu ada batasannya? Ada. Itu modelnya ya sewa. Nah kalau sudah habis masa sewanya, itu apakah harus diperpanjang lagi? Nah itu tinggal yang punya tanah, mau disewakan lagi atau tidak. Kalau mau disewakan lagi ya bisa diperpanjang, kalau tidak disewakan lagi ya ya tidak. Enggak tahunya itu saya jadi pegangan. Berarti tanah sambil itu bisa diminta itu sebetulnya. Jadi itu kita setelah mengadakan pelatihan-pelatihan hukum pertanahan itu ya. Itu terus kita karena masih ada bukti, walaupun bukti itu hanya sebagai sampel saja. Dulu buktinya seperti ini. Itu kita cari pendamping. Terus tanggal 26 November tahun 2000 itu kita mengadakan pertemuan, bahkan pada waktu teman-teman mahasiswa dari Solo sudah hadir. Jadi dari 4 elemen mahasiswa, PMII, GMKI, terus GMNI, PMKRI, itu ada pada waktu itu. Itu tanggal 26 November tahun 2000. Dalam rapat itu sudah disepakati tanggal 5 Desember itu kita menyerahkan bukti ke pendamping di rumah saya di Katipiro sana. Terus nanti tanggal 10 berbarengan dengan bertepatan dengan hari HAM, 10 Desember kita mulai berjuang. Nah, setelah kita melihat kalender ternyata tanggal 10 itu harinya Minggu. Nah, kita undur rencana hari Senin. Itu tanggal 5 kita serahkan. Enggak taunya tanggal 3 itu terjadi masalah besar. Jadi siapa yang ngasuh kita juga enggak tahu, orang saya di rumah diparanin, pada waktu kan belum ada yang punya HP. Diparani katanya karetnya dibabati saya datang ke sini. Itu sudah hanya waktu berapa jam itu 86 hektar pengakuan PTP. Tanah dibabat, karet dibabat habis. Akhirnya jam 2 termasuk saya, Pak Yatno, Mbak Harto, ada 10 teman. Daripada nanti kita dicari ke rumah, kita malah ngumpul di sini. Terus ada informasi polisi datang beberapa ter, kita malah dekat supaya tidak merepotkan warga masyarakat yang lain, kita dibawa ke Polres. Begitu kita datang di Polres, jam 2 diambil itu, jam kurang lebih jam setengah 9, Polres itu digerutuk massa dari Sambirejo. Ada 7 truk belum sepeda motornya menuntut supaya saya dengan teman-teman dipulangkan malam itu juga. Akhirnya polisi juga enggak mau. Sebetulnya polisi lunak pada waktu itu. Nah, tapi warga masyarakat memang kita gunakan. Karena kalau tidak dimanfaatkan, sudah malam-malam datang ke sana kan. Terus gimana? Akhirnya polisi jengkel.
warga masyarakat kita kompor-kompor supaya nggak mau pulang memang. Akhirnya terjadi insiden. Bulannya puasa lagi. Hmm. Gitu. Jadi polisi itu brutal, teman-teman juga kocar-kacir pada waktu itu. Hmm. Malam lagi terus. Nah itu kita gunakan bargaining. Karena memang pelanggaran kepolisian terhadap warga masyarakat, penganiayaan itu kita pegang. Artinya kalau polisi ngusut tentang perusakan kebun, kita juga akan menuntut tentang penganiayaan terhadap warga masyarakat. Itu akhirnya peristiwa 3 Desember yang katanya 86 hektar itu nggak ada masalah sama sekali. Karena memang kalau polisi ngusut siapa pelakunya, kita juga akan menuntut polisi tentang penganiayaan itu. Itu pertemuan tanggal 23 Desember, selang 20 hari dari peristiwa itu kita dikumpulkan, diundang ke DPRD. Kapolres ada pada waktu itu. Terus tanggal 10 Januari 2001 itu juga kita diundang lagi ke kantor induk Batu Jamu sekarang Anyar sana. Pejabat-pejabat PTP mungkin dari Semarang juga hadir pada waktu itu. Akhirnya PTP dengan adanya peristiwa 3 Desember mengalami kerugian, katanya pada waktu itu 397 juta tahun 2000. Kami juga siap menukar. Nah, tapi tolong peristiwa 65 juga harus dihitung. Nah, akhirnya draw juga. Saya minta kompensasi 5 miliar pada waktu itu. Kerugian PTP saya suruh potong, kelebihannya mana sekarang juga. Akhirnya draw, enggak ada masalah. Jadi kerugian PTP di babat 86 hektar itu dengan argumentasi yang seperti itu draw. Enggak ada tuntut-menuntut sama sekali. Hmm. Itulah warga masyarakat terus berjuang terus, tidak kenal lelah, akhirnya menggarap secara besar-besaran itu tahun 2007. Begitu tanggal 31 Desember 2006, hak guna usaha PTP habis. Tanggal 17 Januari 2007, saya dengan teman-teman diundang ke Kanwil, verifikasi tanah tentang kepemilikan tanah itu. Rumah saya dirusak waktu saya kesan di sana. Rumah saya hampir rata dengan tanah. 31 Desember 2006, HGU PTPN 9 ini habis. Nah, ketika HGU PTPN 9 ini habis, warga memohon kepada Bupati, DPRD, termasuk ke DPR RI itu agar PTPN 9 ini HGU-nya tidak diperpanjang. Bahkan warga juga audiensi dengan pihak PTPN, Kantor Pertanahan, BPN Kanwil, dan sebagainya. Bahkan kasus ini sudah masuk ke Pansus Pertanahan DPR RI. Tapi nggak ada update perkembangan berarti, meskipun ini sudah masuk di Pansus Pertanahan. Sampai akhirnya warga mendengar ada salah satu isu bahwasanya HGU PTPN 9 ini telah diperpanjang. Nah, Januari 2013 itu tanggal 14 Januari ya. 14 Januari warga kembali menghubungi Elsam, mereka datang ke Elsam meminta bantuan Elsam serta beberapa LSM lainnya termasuk KPA waktu itu, meminta agar bagaimana meminta kepastian, apakah ini kepastian hukumnya, apakah HGU PTPN 9 ini sudah diperpanjang atau belum. Mungkin salah satu solusinya kita bisa menanyakannya ke Kemenek BUMN selain tentunya ke Badan Pertanahan Nasional, karena menurut warga waktu itu kalau apa yang diungkapkan oleh pihak BPN, BPN Kanwil Jawa Tengah, itu waktu itu sudah ada isu sudah diperpanjang HGU-nya. Nah, kita ajak waktu itu untuk menghadap ke Kementerian Negara BUMN. Warga audiensi di sana, kita audiensi didampingi Elsam waktu itu serta Formas ya, Forum Masyarakat Seragen. Apa yang disampaikan perwakilan Kementerian Negara BUMN itu adalah bahwa PTPN 9 sudah diperpanjang HGU-nya sejak tahun 2010. Mulai warga agak kecewa dengan statement itu, ternyata selama ini apa yang diungkapkan Kantor Pertanahan Sragen, kemudian PTPN 9 bahwa tidak ada perpanjangan HGU itu ternyata bohong.
keesokannya tanggal 15 itu kita menghadap ke UKP 4. Kita coba melaporkannya waktu itu ke UKP 4 tentang kasus Sambirjo ini. Soal adanya tiba-tiba kok keluar perpanjangan HGU-nya padahal ini masih konflik. Kita minta ke UKP 4 soal ini. Bisakah mereka UKP 4 itu membuat pertemuan multi pihak gitu ya. Kami harap sih waktu itu memang UKP 4 bisa membuat pertemuan mengundang BPN Pusat, BPN Kanwil, Kantor Pertanahan, PTPN, termasuk juga Kementerian Negara BUMN. Kira-kira bagaimana solusinya gitu kan. Nah, memang setelah kita menghadap ke Kementerian BUMN, terus ke UKP 4, UKP 4 itu membuat rapat waktu itu. Tanpa kehadiran kita, serta warga juga nggak diundang waktu itu. Saya tidak tahu hasil pastinya, tapi setidaknya pasca pertemuan itu, ada kembali lagi pertemuan 29 April. Jadi 29 April ada warga menghadap, ada pertemuan multi pihak juga di kantor wilayah BPN Jawa Tengah. Hasil pertemuan itu agak lebih positif ya, karena kepala Kanwil BPN Jawa Tengah ini responsif terhadap pengaduan warga. Dia mengarahkan pada waktu itu memang agar ada satu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak, termasuk ada PTPN waktu itu, PTPN 9. Mengenai permasalahan ini, harus dibentuk satu tim yang memverifikasi atau melakukan penelitian lapangan bersama untuk melihat seberapa besar penguasaan warga terhadap lahan yang sudah HGU-nya habis tersebut, juga mana wilayah-wilayah yang masih ada pohon karetnya milik PTPN. Tanggal 29 itu menghasilkan kesepakatan tersebut. Nah, meskipun ini belum terlihat bentuk penyelesaiannya ya, tapi langkah ini kan setidaknya bisa kita gunakan memang untuk melihat secara faktual penguasaan lahan. Waktu itu kesepakatannya juga adalah hasil dari penelitian bersama ini akan dijadikan sebagai dasar penyelesaian lebih lanjut. Ya, sampai akhirnya kemarin terlaksana penelitian bersama itu pada tanggal 4 September. Ini tanahnya warga masyarakat. Jadi boleh tidak boleh tetap akan diminta oleh masyarakat. Dan masyarakat minta itu tidak akan untuk dijual belikan, tidak, insya Allah akan dikelola untuk bekal hidup. Itu yang jelas itu. Jadi ini kalau kita bicara masalah bukti, saya yang kalah. Karena bukti pada waktu itu memang disengaja oleh pihak desa dengan dalih katanya mau diperbarui. Bukti ditarik, katanya mau diperbarui. Nggak taunya setelah itu bukti ngumpul, tanah mau digunakan itu. Jadi kita tidak akan berpedoman. Kalau bicara masalah kasus Sambirjo, jangan tanya bukti, adanya hanya dua. Satu saksi, dua fakta. Saksinya ini masih banyak yang hidup, faktanya tanah sudah seperti ini. Apakah PTP akan tetap mempertahankan? Dan ini perlu dipahami Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya ngeklaim saya sudah menang. Saya sudah berhasil dan kami tidak akan melepaskan keberhasilan kami, kemenangan kami yang sudah kami genggam, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Betul. Menjadi tekad kami. Ya, jadi kalau memang batas PTP dulu, tanah yang dikuasai PTP dari zaman penjajahannya dua desa, satu desa Jedes, yang satu desa Musuk hanya 5 hektar. Selebihnya itu tanah masyarakat semua. Jadi kalau dari BPN mau ngecek tanah wilayah Jedes itu berapa, itu di peta mesti ada. Dan tanah di Musuk itu berapa, selebihnya itu tanah masyarakat semua. Hanya itu saja. Dan cepat atau lambat, Bu, cepat atau lambat, tanaman karet memang targetnya harus hilang dari Sambirjo. Tanaman karet targetnya harus hilang dari Sambirjo. Itu cepat atau lambat. Karena kami sudah dirugikan mulai dari 65 sampai sekarang.
kami ingin tanah kita kembali, tidak akan minta ganti rugi selama dirugikan sekian puluh tahun, yang penting tanah itu kembali ke masyarakat. Dan pemerintah mengakui bahwa ini sekarang menjadi tanahnya masyarakat secara administrasi itu tuntutan masyarakat, tidak akan minta ganti rugi. Daerah putih ini kamu di mana lagi gabung ini kamu di kampungan. Harapan kita ya tanahnya masyarakat, walaupun saat ini masih ada karennya harus dikembalikan ke masyarakat. Kalau hanya yang sudah jadi lahan garapan itu kasus tidak akan selesai, kami tidak mau. Yang agak unik, memang agak beda kasus ini dengan yang lain adalah belum pernah ada referensi atau presiden tanah negara yang dikuasai misalnya oleh PTPN ini itu dilepaskan untuk masyarakat. Jadi prosesnya secara peraturan perundang-undangan, karena ini adalah aset negara dikuasai oleh PTPN yang notabene adalah BUMN, 100% sahamnya dimiliki oleh negara, dia harus memohonkan pelepasan aset kepada Kementerian Negara BUMN. Jadi dari PTPN 9 itu harus memohon pelepasan aset pada Kementerian BUMN. Kementerian BUMN akan melanjutkannya kepada Kementerian Keuangan. Nanti akan diputuskan kemudian di DPR. Proses panjang ini yang agak memang belum pernah ada presiden PTPN memberikan lahannya kepada warga. Itu belum pernah terjadi. Ada kasus di Sumatera Utara, PTPN melepaskan asetnya itu sekian hektar, tapi itu untuk kantor bupati, bukan untuk kepentingan masyarakat. Makanya penting sekali melihat hasilnya nanti, hasil pemetaan bersama kemarin yang dilakukan 4 September ini. Kemudian para pihak bertemu kembali, mungkin bisa difasilitasi oleh entah oleh BPN Kanwil atau UKP4 atau bahkan BPN Pusat. Karena masih banyak, kalau secara hukum ya, secara legal, ya itulah proses, tahap-tahap prosesnya yang harus diperjuangkan oleh kita.